Horas wadihita saluhutna. Horas. Songsongeni dihamuna amanami inanami nama dohoti pertanyangan live streaming na adong di bagas tabe. Horas ma dihita saluhutna. Adorang sotapuka pertanyangata parjolo mahita pasahato dirita tutuhata martangiang nahohom mahita. Amin. Tapuji Tuhata, marede mahita. Hite-hite gowarni debata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni tondi porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Edeho kamu ma dijahoba edenai baru, ainunga dipabain ibana aka halongangan, nunga dipabotohon jawoba hatuaona, nunga di papatar ibana hati gorana di adopan ni akas si pelebegu nunga ditupahi tangan siamunna nabediai ibana haleluya martangiang mahita ale Tuhan debata Yesus Kristus hodo panondang nasitong amanondangi ganuk jolma na di portibion sodokon mabohim tuhami jala parbadiai marohanami, asa hutadahami dalan hangoluan marhite-hite siani. Sairajai mahami, asa unang mandibilhami siadalan nasitongi. Ale Tuhan Jahoba, patok tong marohanami marhaposiaon tuho, marhite todi parbadia. Amen. Turpe epistel di partangyangata di Borginon ima natar surat sian 2 Musa 15 ayat 10 sia saha rodi ayat 20 sada tajahama marsikat soring ai bongo tu bagasan laut doho hodani piraun dohot aka hureta rodi parsi hudulna
jadi di pasuang Jehovah ma aka aik di lauti mangalukupi nasida alai anggohala Israel mardalan di nama hiang donasida di tonga-tonga ni laut. Dungi di tiup si Maryam buru panurirang di boton si Aaron odak saja di bagasan panganna jalaruar sude aka buru-buru marudur-rudur mangimton ibana masih tiup odak nabi. Jadi marede tariper masi Maryam tunasida, marede mahamu tu Jehovah, ai marmulia sisi tutudo ibana, hoda doho persi hudulna diusopon tu bagasan laut, disido sahadna, martua mana tu mangihon hatani debata, jalan nau peopsa, amin. Tapuji tuhata, marede mahita. Sini roha madihamu dohot dame, sian dibata amata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ruasna hina holongan itu hata Yesus Kristus, tatangihon mahata ni dibata gabi turupuk jamita dihita di bagasan borginon, imana tersurat di buku pangukapon manang wahyu bidu opat, mamuka sian ayat walu sahat rori ayat sapulu sada, songono matar surat disi denggan ma tapayuhut-ihut. Adong diganu pernolu na opati onom habung-habung nabe, namar mata do nasida humaliang dohot di bagasan, dang maradian nasida arian dohot borngin maddok, nabadia, nabadia, nabadia do Tuhan debata, si gonggom saluhutna naungadokian si parngolui nanaingro. Disidilehon naka parngolui hasangapon dohot hamuliaon, dohot hamauleateo tuibana na hudul dihabangsai na mangoluro disa leleng-leleng na. Jaloma manukap situa na 24 dijoloni na hudul dihabangsai. Disoba maparngolu sisa leleng-leleng nai, di peyakom matupal nasida tujolo ni habangsai huhut madidok. Ali Tuhan debata nami, natamado ho majalo hasangapon dohot hamuliaon, dohot hagukoon. Ay dito pahodo sa luhut na, hinorhon ni lomo ni rohamdo, ubahin majadi akai jala tartopa. Ido
ianggo sahatna. Di hamuna ruas na hinaholongan di bagasan guarnitu hata Jesus Kristus, sahalak na marguar Sadu Sundar Singh, tubuh sian keluarga India sian kasta natibo. Alai disadatiki hirama rumur 16 tahun, dibuatibana masada haputusan laho mangihutton Tuhani. Dipabotohon ibadah matu nato rasna, maka orang tuanya pun berkata kepadanya, kamu sudah melanggar kasta, kamu sudah tidak bisa tinggal di sini lagi. Dan mereka langsung mengusirnya dari rumah. Saat itu musim hujan dan hujan mengguyur deras saat ia meninggalkan rumahnya dan meninggalkan jubah Indianya. Ia duduk di bawah sebuah pohon, dan basah kuyup sampai ke kulitnya. Tapi dia menyaksikan, dia merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Sekalipun ada ketidaknyamanan, tapi ia melupakan ketidaknyamanan itu. Ia memiliki kebebasan untuk berjalan ke seluruh wilayah India untuk mengabarkan kisah Injil. Hobartu pardalanan nitiki gabitar barita doibana ima Sadu Sundar Singh songon apostel ni halak India. Ale disada tiki ditakup doibana dipamasuk tu bagasan sada lubang dan dicap dengan besi, membuat ia terluka dan luka-luka itu membekas seumur hidupnya. Namun sewaktu ia berbicara di Inggris, ia berkata, saya akan melakukan lagi apa yang telah saya lakukan dan saya sangat menyadari harganya. Beberapa saat setelah kepulangannya ia lenyap dan mayatnya tidak ditemukan. Tapi ia diperkirakan mati secara martir. Sadu Sundar Singh, sahalak apostel India, narela pindah sian kasta natimbo di India ke kasta rendah hanya untuk Injil dan karena kepercayaannya kepada Tuhan. Hutaringo tipeo namang dohot inang ruas na hinaholongan, alahwida tona sian barita jepekon buido paingoton kita, bahwa ada harga memang yang harus dibayar untuk kemajuan Injil. Siana julu sahatu partikian sinuaingon. Injil tidak selalu menawarkan kenyamanan, tapi Tuhan menawarkan jaminan penyertaan. Dibaga-baga hodo jaminan padonganion dingolu ni halak na porsia. Siana julu sahatu nuhain. Diadopiakan na porsia do alani barita nauli. Na jojo dicemooh, jojo diejek, tidak diperhitungkan, dipersulit, ditekan, diancam, bahkan sampai dibunuh. Namun bagaimanapun usaha dunia untuk menghambat pemberitaan Injil, aledakia mitop ianggo barita nauli taringo tu Jesusi, gariada lamar saringar sahatu partikian sinuaingon. Idu upahinda kia marisuang perjuangan ya kana porsia siana jolo sahatu partikian sinuaingon. Dakia marisuang perjuangan ya kana porsia dohota kana poso ni debata laho para rato barita naulii. Termasuk perjuangan Sadu Sundar Singh sekalipun ia ditekan dan menderita, bahkan sekalipun ia mati martir, tapi ia sudah memenangkan banyak jiwa-jiwa di India. Gabito rob na porsia di Jesusi. Ruas na hinaholongan di bagasan guar nitu hata Jesus Kristus. Dalam hal ini mungkin sering timbul pertanyaan. Mengapa masih saja banyak orang Kristen yang mampu bertahan sekalipun menghadapi tekanan dan penderitaan dalam hidupnya? Mengapa masih banyak orang Kristen yang masih mampu bertahan sekalipun menghadapi penganiayaan, sekalipun menghadapi ancaman pembunuhan? Inaruhaku salah satu alasannya adalah karena menghidupi bagian dari kesaksian seperti kesaksian Rasul Paulus sendiri di Roma 8 ayat 18 itu. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang
tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita kelak. Dangsa dia dopisi taono di portibion martibakon hasangapon si papa taron ni dibata tuhita sungkut. Di bagasan hapur siyaw na mangulo do Apostel Paulus mangauhoni nang peborat si taono ni, nang peborat tekanani, ale di bagasan hapur siyaw na marsitutu. Takas lo di hati dako ni banadang sadia dope si taonon di portibion martibakon hasangapon si papataron ni debata tuhita sugun. Kita yakin banyak orang-orang percaya Rasul Paulus termasuk Sadu Sundarsin dalam pengalaman hidupnya mengikut Tuhan. Walau menghadapi tekanan, tapi dia setia sampai kepada akhirnya. Sekalipun di akhir-akhir perjalanan hidupnya, ayahnya menemuinya dan berkata bahwa ayahnya pun sudah menjadi pengikut Kristus. Lapatan nadang mari suang perjuanganna para ratto katani dibata nang peikon mati ibana alani hasitungani. Setiap orang percaya yang meyakini bahwa penderitaan di dunia ini tidak dapat, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita terima kelak, maka orang-orang yang seperti itulah akan selalu kuat menghadapi tantangan dan tetap berjuang sampai akhir di tengah-tengah dunia ini, sekalipun harus menderita. Termasuk itu naniadu pani Apostel Johannes, bagaimana ia akhirnya dibuang ke Pulau Patmos dengan tujuan asa unang lamrarat barita naulii. Walaupun dia tertekan dan menderita, tapi Tuhan memberikan jalan, menguatkan dan menghiburnya. Marhiti-hiti na dipapatar tuibana pangukapan. Kalau kita membaca di pasal yang pertama ayat yang ketiga, dikatakan bahwa betapa berbahagianya mereka yang membaca dan mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya karena waktunya sudah dekat. Pangukapona di pasahat tu si Johannes mangapuli ibauna sekalipun dia menderita dan tertekan. Johannes sendiri dibuang di Pulau Patmos semakin kuat dan terhibur karena wahyu yang diterimanya dan menjadi kekuatan dan penghiburan juga bagi orang-orang Kristen mula-mula yang menghadapi tekanan dan ancaman pada saat itu. Secara khusus dia muna ruas nahina holongan buku pangukapon ima dibidu opaton patuduhon kobaran manang hataridaan tentang ruang tahta surgawi. Mulo dibidu opat ayat 2 di joloni turpuk tahun. Kepada Yohanes diperlihatkan sebuah tahta di sorga dan di tahta itu duduk seseorang. Seorang yang disebutkan dalam ayat 2 ini tentunya menunjuk kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus sendirilah yang bertahta dan berkuasa dan Yohanes melihat dengan jelas bahwa semua yang ada di tempat itu tunduk di bawah kuasa Tuhan. Datung solas rohana nangpe marhiti pangukapon di idaibana. Di atas tahta itu duduk seorang yang menunjuk kepada Yesus Kristus yang bertahta, yang duduk di tahta kerajaan itu. Kemudian disebutkan keempat makhluk yang masing-masing bersayap enam sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata dan dengan tidak henti-hentinya siang dan malam. Berkata kudus-kuduslah Tuhan Allah yang maha kuasa yang sudah ada dan yang akan datang. Adung dua kepenafsiran taringot tuson, tapi lebih banyak yang menekankan ini adalah gambaran atau mewakili semua makhluk yang memuji Tuhan, yang memuliakan Tuhan. Ketika memuliakan Tuhan, keempat makhluk itu menyerukan bahwa Tuhan itu kudus. Dan memang Tuhan itu sendiri adalah patokan mutlak untuk kekudusan. Tidak ada yang lain. Karena memang Tuhan tidak pernah melakukan kesalahan. Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah melakukan dosa.
Sekali lagi Tuhan itu tidak pernah salah. Karena itu pula siapapun untuk bisa masuk ke hadirat Tuhan, tentu hidupnya harus kudus. Sebagaimana firman Tuhan yang mengingatkan dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 15 sampai ayat yang ke-16, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang adalah kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Pertanyaannya, mungkinkah kita manusia dapat hidup kudus? Molosien hadiriota do, molosien kekuatata do, molosien kemampuata do amang dohot inang, akar ruas nahina holongan dan mampu kita kudus dari kemampuan dan keberadaan kita. Kekudusan itu adalah anugerah dan pemberian Tuhan. Ketika seseorang menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan kekuatan dan anugerah kepada kita untuk menyangkal diri kita, menguasai diri kita, sehingga kita mampu hidup kudus di hadapan Tuhan. Kuduslah kamu, sebab aku kudus. Dan manusia orang percaya itu memang harus hidup kudus. Di hamuna ruas nahina holongan kemudian disebutkan tadi keempat makhluk itulah yang mempersembahkan puji-pujian, hormat, ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta dan yang hidup sampai selama-lamanya. Dan setiap kali mereka mempersembahkan puji-pujian, manukap masih tua na 20 opati di joloni nahuddul di habang saih. Situa na ginuaranna dang na parhoba situa na nidokna. Lebih banyak yang menafsirkan 24 situa na nidoknaon, 12 mewakili suku marga Israel di perjanjian lama, 12 mewakili juga 12 Atari dan Nihuria di Portibion di perjanjian baru. Idua sadidok 24 situa. Manukap masih tua na 24 di sopa ma parngolu si saliling-liling nai laos di piyakon nasida ma tupal nasida tujolo ni habang sai huhut ma didok. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian dan hormat dan kuasa sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu semua itu ada dan diciptakan. Siani idau tadua mang dohot inang, Tuhan idu hasahatan ni puji-pujian ni rohata. Tuhan idu hasahatan ni nasa puji-pujian. Ala ibana do napuna kuaso, ibana do napuna gogo, ibana do napuna saluhut. Dan karena kehendaknya lah semua ada dan diciptakan. Sebuah perenungan yang menguatkan kita bersama. Nang pegoda kalak na sapa lolomo rohana majaha buku pangukapanon ala goda ngaka simbol-simbol na maolat tosan api sasitong na buku pangukapanon paingotok kita, menghibur kita, menguatkan kita tentang kehidupan yang akan datang yang dinyatakan bagi setiap orang yang percaya yang setia sampai kepada akhirnya. Sebuah perenungan yang menguatkan kita bersama bahwa orang percaya yang menang ikon marnida hamuliaon ni Tuhani nahudul di habang sana. Idu asa dipaingot hita sai burju maho rasi rasa mate. Dang sai burju maho olak ni umur nasaon. Ale sai burju maho rasi rasa mate sampai akhir hidupmu pun Engkau tetap setia. Yadu halak nama nukun taringot tu artis Kristen. Nang marumur 40 sekian di tiki pertanyaan we kau. Di sada huria na hohobasi. Bohadoi inang. Ay halak Kristen doi bana sahatu umur 40 sekian. Hapi alani pardongas saripion na dan Kristen beibana. Saya pikir firman Tuhan yang menjadi dasar kita untuk berkata setia sampai akhir. Iko satia sahat rodi jungna.
Tapi dang saat umur 60 mati bani nang. Tapi ngaupu puluh sekian di mana nagabi Kristeni. Firman Tuhan mengingatkan setia sampai akhir. Ini kekuatan, ini yang menguatkan kita, ini yang mengingatkan kita. Karena memang orang yang percaya yang menang sampai akhirlah naikon marnida hamuliawan ni Tuhanina huldul di habang sana. Bahwa di sana tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi ratap tamis. Soholan las niroha, soholan nama rede, soholan nama muji Tuhani. Itu sebabnya bagi kita yang berjuang di dunia ini, marilah berjuang dan bertahan sampai kepada akhirnya. Marhiti turpukon dipaingok dotong hita dengan segala apa yang kita miliki, dengan segala apa yang kita raih, dengan segala apa yang kita usahakan taingok ma, iko Tuhan itu nagabi hasahatan dipuji-pujiata, sotung madabu hita tu pangalaho, nasai giot naik mangalep puji-pujian, tu dirita sadiri. Sotung talpe hita, tu pangalaho nanai mangait, puji-pujian mana kasangapun tu dirita sadiri. Karena jika itu terjadi maka motivasi kita pun tidak akan pernah benar dalam melakukan apapun termasuk dalam memuji Tuhan. Karena itu firman Tuhan mengingatkan sekali lagi Tuhanlah yang seharusnya menjadi pusat, menjadi sentral alamat dari segala puji-pujian kita. Bahkan dialah menjadi sentral dari segala hidup kita, termasuk aktivitas kita, usaha kita, ibadah kita, doa-doa kita. Karena jika tidak demikian, maka kita hanya akan mencuri kemuliaan Tuhan, bukan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bukan kita yang selalu ingin dipuji, dihargai dan dihormati. Pesan firman Tuhan hari ini, Tuhan itu nagabi hasahatan puji-pujian. Dan mari belajar untuk memuji Tuhan dengan cara yang benar, dengan motivasi yang benar, berangkat dari pengenalan yang benar akan Tuhan di dalam kehidupan kita. Buru tau mulai sian bagas tabi. Ulan najulak ke guru zending ganuk manugut di tonga-tonga ni keluarga. Sai tarbegido suara puji-pujian. Soto mengeluh hitamado esu ibu otok kadat danak nuaing be aka edeni buku ede. Yang menjadi perenungan bagi kita orang tua. Rap marede duhita sian bagas tabi. Rap doho tak kaya nakotai. Satu-satu ayat setiap pagi atau ibadah malam. Rap marede. Nang pi bahasa Batak boi tapatu orang tua kaya nakota ala bagas do makna ni aka edde di buku edde tai tamulai sian bagas tabi bernyanyi dengan cara yang benar, bernyanyi karena pengenalan yang benar akan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan orang yang memuji Tuhan, orang yang memuji Tuhan dari pengenalan yang sungguh-sungguh akan Tuhan, maka dia segala berani melepaskan segala apa yang membuat dia jatuh ke dalam kesombongan. Amang doho tinang tabiring nakin di bagasan turpuk taon. Gambaran orang yang menang, yang menerima mahkota itu. Lambang kedaulatan, kuasa, kehormatan, kemenangan yang diberikan oleh Tuhan. Semuanya itu dilemparkan di depan tahta itu. Karena mereka sadar bahwa hanya Tuhanlah yang layak dipuji dan dimuliakan. Dan yang mengingatkan kita juga tidak ada yang perlu disombongkan dalam hidup ini. Karena itu mari memuji Tuhan. Mari memuliakan Tuhan. Turpuk taon jamita di partang yang anon gabi epistel di minggu kantate. Endeho kamu masada edde naik baru di Jahoba. Bernyanyilah kepada Tuhan dari pengenalanmu yang benar akan Tuhan. Bernyanyilah tentang Tuhan dari pengenalanmu akan Tuhan yang sudah memberkati kita dalam kehidupan kita. Yang memberikan kita napas kehidupan, yang memberikan kita kesempatan, yang memberikan kita dapat melakukan segala aktivitas kita. Marede mahamu di Jahoba, dalam situasi apapun yang terjadi, yang kita hadapi, bernyanyilah bagi Tuhan. Dakolan ditiki mabiar hitai tortapilik bukwet denapa pocorohata. Tapi dalam situasi apapun bernyanyilah untuk Tuhan. Pengenalan yang benar akan Tuhanlah
yang membuat Paulus dan Silas mampu bernyanyi dari balik jeruji penjara, sekalipun mereka telah dicambuk karena berita Injil yang mereka beritakan. Ale tantangan, tekanan, ancaman, dakia mabaina sida macohot laho mamuji Tuhane. Ala diboto nasida, nangpe di bagasan tekanan dan ancaman, dakia terhirip palak, namar si hohot makapursiai Tuhane. Tuhan yang menolong dan memampukan kita untuk memuji Tuhan dengan sepenuh hati kita, untuk memuji Tuhan karena kesadaran yang penuh bahwa memang hanya Tuhanlah yang layak dipuji dan dimuliakan. Amin martangiak kita. Mauliate maruhanami di ho Tuhan. Alasai dipakulingi ho jala dipaingo todo hami marhiti-hiti hatam. Hodo hasahata ninasa puji-pujian. Hamuliaon, gogo, jala huboto hami Tuhan. Marhiti-hiti huwa somdo. Ditopaho hami, ditopaho nasa na adong dipurtibion. Alani molotung peraga makan namasa na hubolu cami. Salilimangulu hami dipurtibion songo naka na porsia. Ajari hami asa benget manaon. Ajari hami asa toktong mangasa hoko. Asa unang macohot tami. Mamuji dohot pasanga poko di bagasan ngulu nami. Urupi hami Tuhan marhiti toddim toddi porbadia. Asa margugu hami maka nguluhon hatam ditongani perdalanan ni ngulu nami sigano pari. Asa tutus itu tu gabi halak nasatia hami sahat ro di ujungna. Gabi taruli hami di hanguluan sogot na pinaradim tuakana porsia diho. Jalo maali Tuhan tangi yang pangiduan nami. Nahuso baho kami mangasaon Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Tapuji Tuhata, mari demahita. Tanya kita, mau lihat di ho Tuhan, natotong madungani mga ramuti hami, nang ragam ningulu na ho dalani hami. Adong doli Tuhan, dia keperdalanan na ho dalani hami, macay maul macay morat. Alai di sido madungani mga ramuti hami babuhay bakit.
madalani hari napi nasahakmu di hami ganup ubay buhi hami rorak marsaur doto di bagas joromon di pertanyangan borginot sianak kainganan do ulau namar ragami do hami ro Tuhan sisada hapor siaun sisada pakirimon sisada holong ni roha di panad daun nami maka por siaiho ali Tuhan Jahoba lau subere kami do di mata ni hapor siaun nami Tuhan nal nal tarida dia peoko do tangami ma masu-masu hami narap hami martang yang dohoto di bagas joronang di bagas nasida natotong madoho ti pertanyang marite ite live streaming Tuhan dalam hami do tangammu totong madaun ya akan amar sahit adong doi nasubuh ibe pakulingan arung doya le Tuhan naung gali pamatang nana ulat di puluh mana nama ala itu tungasi doroham napa malu ponak kena marsahiti pakulingan munasinda nangaka keluarga si songho pei wah porsai hami do marhite hite hasa saur ni hatam natar bigi nadi suarehon tonga-tonga nyak kabagas ido pahit catton partodion nami ganuk pahit catton partodion nyak kanaman sahih samar gugu bersamaha musik nasida nang medili nang gabibnya hatun nang tumatangis halerung doha porsel nami medok hodo Tuhan nami hodo dongan nami naso pasobuam muduhami ali Tuhan totong duhami martangi yang tuho edong do ruas ni huriam nasairo torus mangido mangido tuho nungatung nani liling na nasida na marhaso hutali dang jupang do pedi pari anak kona tung hopol matodina tung lehon matunghan situban ni anak situban ni guru dan nasida pasu-pasu akaburtian ya kaina pasu-pasu nang aka ama si roham Tuhan jalon nami mai jalon ya keruas mu mai munang makila lahon tarila nasida soi songo naso percaya diri nasida dia jongan nasida di partikil alai pos do rohan ami otong do ho ali Tuhan masu-masu madango madungani nasida ai sudi do tarpatu waho tong sai patu pamai di ngulu nasida botong hami don wang dia kan parsikola na manguluti tuaka tahapan-tahapan terlumu bima di akka SLTA na manghutun persekolahan na tu perguruan tinggi saya leholomu di nasi dari tua pos ni roha manghutun akka persekolahan na naeng si ihutun onna nang ragu nang bimbang nasida ngulang busi saun ala dong kepastian marhite-hite pos ni roha tuhu mali Tuhan mari di sinodang nasi banu agijang pangaramu tion itu dupar badia ramu ti nasida asa yakin porsea nasida anang si bulusun nasida tuak ke perguruan tinggi nang perguruan tinggi swasta perguruan tinggi negeri nang akas sekolah-sekolah kedinasan mang nadia beli Tuhan
pos rohana sida jala pos rohana kenetutuan pamurhaton ai huatin dako kami do anggo salhubna ruas mi marsita sita do pasikulah nakagiling nasa tiba-tiba na napola do habis tanu marai tanu mahiyang asal matulus akan nasi nakka ni geleng na Ali Tuhan. Pos situ turun nang rohanami. Akan nang tamak pe. Manang nasinggip nasi jadi aketantangan dan ancaman na maul menyelesaikan nak keperkuliahan na. Saya batu do mulu pertikian naune di nasi da. Leonomu semangat di nasi da. Unang los marsak na to ras molo pedang boy na si ite paburhato na kapersikon lape. Unang las maila na si daun las madili. Alay ragam do dalan ningulu si dalanan niya kagilingi. Akay anak ko ni. Asama na nga hape. Molo pedang boy so nari do pesikola. To katiki na mangihot. Manang naik kumangalui karejo na si da. Papos rohan na si da Tuhan. Nang kasudi ruas ni huriampe dia ka usaha dia ka pertanian namar raga mali Tuhan namar buniaga nasida di bidang niaka usaha-usaha bisnis mang na mek mek betahe tong pos roha nasida ido parhitiammu pasatum pasu-pasum tu nasida atong majadi ma dan tangan do pikiran nasida. Muliati marohanami ipak puling hatam do hame. Hu hangul ho kami jalur di ho kami mega bidene baru di ngulu nami. Terpuji maguarmu salomo ne roham di bakasan Yesus Tuhan nami. Amin. Ta puji Tuhata, laus ta pasahat ma piliata. Oh.
Tatangiya ko mapiliat na tuadupan ni dibata martangi ang mahita. Ali dibata aman nami na dibanua gijang. Hodo haroruan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan dohot na saulibasa na mauli utus. Upasahat nami masian na nilihon mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hucus di julum. Pasu-pasu may jala ramuti asa huparhasiak kami pilihanon pati bulhon harajaumu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay maroha nami marhiti-hiti todim asalam hutada hami gudang ni selihon-lehon mi tuhami asalam gir-gir hami madok mauliate tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin rak madok mahita ditangiang ali amanami. Ali amanami nadibanu agijang, sai pinorbadi amaguarmu, sai Roma harajaonmu, sai saut malomoni roham dibanu atau ngaon songon nadibanu agijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami songon panisa nami, di dosa nidungan namar dosa tuhami. Unak kami itu gihontu pangunjunan, palua mahami sian pangago, ai hodo napuna harajaon. Dohot hagogoon, rodi hasangapon sa leleng nileleng na. Amen asi ni rohani tuhata Jesus Kristus, holong ni rohani dibata ama, dohot parsauran ni todi porbadiama, nama dongani hamu saluhut na. Amen.